siap pas lebaran? Kamu belum jalan lebaran? Iya, aku lagi tiap hari kerja, jadi emang belum sempat nyiapin apa-apa sih. Jadi ya minta tolong mama beliin beberapa kebutuhan. Biasanya kalau hari raya itu apa yang ada tradisinya? Hari raya itu makan opor, pasti kumpul rame-rame masih keluarga. Pokoknya intinya silaturahmi keliling-keliling. Di Jakarta apa mudik? Apa? Mudik apa enggak? Mudik enggak buru karena pas banget tayang film Lebaran 25 Juni. Jadi ya langsung ini promo. Nah. Tapi emang enggak biasa enggak pernah di ini, di kampung emang ya, Mbak? Kayaknya udah enggak ada. Jadi di Jakarta. Kampungnya sendiri di mana sih, Mbak? Iya pasti ke mama, sama kampung gitu. Kakak-kakak gitu. Di bagian kaum. Iya, benar. Sama penduduk setempat juga gitu. Kumpul sama aku kan lahirnya di tempat mama di daerah Pondok Gede, kumpul di situ sama tetangga-tetangga. Biasanya apa sih yang paling enggak bisa dilupain saat lebaran? Momen kebersamaannya kayak sungkeman, kumpul rame-rame gitu semuanya sih. Cuma ya belum tahu sih. Tahun ini belum kepikir mau ke luar kota atau apa, belum omong sama suami. Artinya yang berbeda di hari raya nanti sama di puasa kali ini apa sih, Mbak? Yang berbeda, mungkin tahun ini jauh lebih sibuk dari tahun lalu, jadi harus ekstra.